Assalamualaikum guys. Hari ini Junior sama Princess. Awas ada petik. Oke guys, yang belum subscribe silakan. Jangan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Gak bayar lu guys, gratis. Gak bayar. Kucing adalah merupakan hewan yang paling mudah dipelihara. Hewan tersebut sangat penyayang kepada manusia. Kucing juga sangat melindungi majikannya, seperti halnya hewan-hewan anjing dan yang lainnya. Tingkah laku kucing sangat menggemaskan sehingga banyak dipelihara. Ada beberapa jenis kucing yang sering dipelihara oleh manusia. Salah satunya kucing ras. Kucing ras sendiri dibagi menjadi ada kucing Persia, kucing Angora, kucing Maine Coon, kucing British, British Shorthair, dan masih banyak lagi. Kucing dapat membersihkan diri sendiri dengan cara menjilati tubuhnya, sehingga kucing termasuk hewan yang rajin bersih-bersih. Jadi, untuk teman-teman yang ingin memelihara kucing, jangan dulu merasa takut kalau kucing itu akan membawa penyakit A, penyakit B, penyakit C. Karena banyak yang mengatakan bahwa di dalam kandungan air liur kucing itu terdapat bakteri baik yang dapat membersihkan kuman atau kotoran. Tetapi walaupun kucing tersebut dapat membersihkan diri sendiri, ada kalanya suatu saat kita harus memandikan dan membersihkan kucing tersebut. Selain bagus untuk kucing, memandikan dan memberikan vitamin itu bagus untuk orang-orang yang memeliharanya juga. Kucing disebut juga kucing domestik atau kucing rumahan. Nama ilmiah dari kucing adalah Felis silvestris catus atau Felis catus. Adalah jenis mamalia karnivora dari keluarga Felidae. Kata kucing biasanya menuju kepada kucing yang telah diinjakan, dijinakan, tetapi bisa juga merujuk kepada kucing besar seperti singa atau harimau. Kucing tersebut memiliki waktu kehamilan sekitar 64 hari. Untuk harapan hidup kucing berkisar 10-15 tahun. Bahkan kucing telah berbaur dengan kehidupan manusia paling tidak sejak 6.000 tahun sebelum Masehi. Dari kerangka kucing di Pulau Siprus, orang Mesir kuno dari 3500 sebelum Masehi telah menggunakan kucing untuk menjauhkan tikus atau hewan pengerat lain, seperti dari lumbung yang menyimpan hasil panen. Saat ini, kucing adalah salah satu hewan peliharaan terpopuler di dunia. Kucing yang garis besar keturunannya tercatat secara resmi sebagai kucing trah atau galur murni
atau pure breed, seperti diantaranya ada Persia, Siam, Mens, dan Sphinx. Kucing seperti ini biasanya dibiarkan di tempat pemeliharaan hewan resmi. Jumlah kucing ras hanyalah 1% dari seluruh kucing di dunia. Sisanya adalah kucing dengan keturunan campuran seperti kucing kampung atau disebut kucing liar. Perilaku kucing seperti mendengkur ketika dia akan senang atau bahagia. Kucing merupakan satu-satunya hewan yang dapat mengeluarkan suara dengkuran. Dengkuran biasanya merupakan tanda kepuasan hati pada kucing. Namun, ada beberapa penyebab lain. Penyebab lain kucing mendengkur ketika dia akan mati dan sakit. Agar dapat membuatnya menjadi nyaman dan mengurangi stres, selain itu, kucing akan mendengkur ketika akan melahirkan, dan anaknya akan mendengkur ketika sedang menyusui. Gelombang hertz pada dengkuran kucing berkisar antara 25 hingga 150. Pada batas lebih rendah, dengkuran kucing memiliki kecepatan getaran yang sama dengan mesin diesel yang sedang menyala. Dengkuran kucing juga dipercayai dapat mengurangi rasa stres dan mengurangi depresi bagi kucing ataupun pemiliknya. Selain kucing, spesies lain dalam keluarga kucing yang juga dapat mendengkur adalah kucing hutan, cheetah, lynx, dan puma. Namun, pada harimau, singa, dan macan tidak dapat mendengkur karena menurut para ahli kucing-kucing besar yang dapat mengeluarkan suara auman tidak memiliki kemampuan untuk mendengkur. Mungkin cukup sekian cerita dan video tentang kucing dari saya. Terima kasih yang sudah menonton, yang sudah mampir ke channel ini. Silakan jika kalian suka, share, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.